Halo sahabat semua, kali ini saya mau mendonor sisiran untuk kotak yang kemarin sekitar seminggu saya gabung supaya lebih cepat berkembang. Nanti saya akan ambil sisiran dari kotak yang ini. Saya donor ke sisiran yang di bawah itu. Ya, di bawah itu yang kemarin saya gabungkan itu. Ya. Mari kita ambil sisirannya, kita pilih yang banyak anakannya. Semoga dengan didonor sisirannya banyak anakannya, koloni akan cepat berkembang. Teman-teman, mari kita cari sisiran yang akan kita donor. Kita cari sisiran yang tentunya banyak anakan, ada madunya dan ada polennya. Kita lihat, kita periksa sambil kita mencari ratu. Kita angkat dulu satu persatu. Ini kelihatannya bagus, banyak anakannya. Ya, kita kembalikan dulu, kita cari ratunya. Semoga dengan di donor sisiran nantinya bisa cepat berkembang. Coba kita lihat dulu. Sepertinya yang ini bagus. Bagus sepertinya ini, ada madu, ada anakan. Oh, tapi sayang ada ratunya. Ratu ada di sisiran yang ini. Jadi kita kembalikan saja, kita ambil yang lain. Soalnya nanti separohnya akan diketap koloninya, yang separuh akan dibawa ke tempat koloni yang kecil tadi. Jadi yang ada ratunya kita kembalikan. Kita ambil yang lain saja. Yang ini kelihatannya bagus, banyak anakannya dan ada madu sedikit. Ya, kita kembalikan sisiran, kita tata dulu yang rapi. Sekarang ini musim paceklik, jadi madu belum begitu banyak. Kita ketap sedikit. Kalau galak ini. Ya, seperti ini kira-kira sisiran yang akan kita donor.
Sekarang kita tutup kembali kotaknya. Kita sekarang menuju ke kotak bawah. Mari kita lihat seperti apa koloni dari dekat. Oh iya, supaya tidak berantem, kita semprot dengan air vanili untuk menghilangkan feromon ratu. Ya, demikian koloninya. Walaupun kecil tapi masih ada ratu. Itu koloninya di pojok. Kemarin aku buang semua sisiran karena ada ulatnya. Semoga dengan dibantu sisiran ini cepat berkembang dengan baik. Nah, kita tutup kembali kotaknya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Demikian teman-teman cara mendonor sisiran. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih, teman-teman semuanya.